Assalamualaikum teman-teman, kita sekarang ada di Komplek Ngeserap. Komplek Ngeserap sekarang sudah berubah. Itu tampak yang hijau-hijau itu mulai dari Wista, kemudian bawahnya ada ruang cabai rawit yang dulunya adalah ruang mubalik, kamar mubalik. Setelah itu yang sebelah kiri itu yang ada tangganya itu mulai masjid, masjid, kemudian ruang tamu, kamar tamu, kemudian kamar mandi. Ini yang ada pilar-pilar besar, ini adalah gedung GSG. Ini masih tahap juga, tahap penyelesaian. Nah, kemudian ini baru sedang pembangunan sumur. Yang atas itu ada ayah tuh kejauhan. Di atas itu ada PPM. Ya, ini gedung PPM yang baru. Ada 1, 2, 3 lantai ya, 3 lantai atau 4 lantai itu. Kalau basement dia tuh jadinya 4 ya. 5 lantai sama jemuran. Oke, ini prosesnya yang bawah meski proses semuanya. Gedung BPM nanti kita lihat yang ini ada ruang untuk pengelola apa ya, pokoknya intinya yang jaga gitu, tetap ada yang jaga yang PPM. Di sana juga ada kamar-kamar jaga. Oke, kita naik ke atas ya. PPM kita, teman-teman. Ya. Insya Allah nanti tanggal 5 Juni akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Semarang. Kita berdoa saja semoga semuanya aman, selamat, lancar, barokah. Oke teman-teman, gitu dulu untuk laporan PPM di sini. Ini gedung sebelah. Jalan-jalan.